ngefans banget sama Poppy. Yang tadi yang di video itu juga ngefans banget sama Poppy. Aku ya. Poppy. Iyalah ya. Oke. Kita ada foto-foto. Ini kan ada foto-foto Poppy. Ini kan hobinya gonta-ganti rambut, gaya rambut. Coba kita lihat ini beberapa gaya rambut Poppy Sofia ya. Tuh. Itu tahun berapa Bu yang di atas itu? Coba itu umur berapa? Yang atas ya? Yang nempel tembok itu umur berapa? Cocok gitu ya. Zaman berapa ya? Itu sebenarnya zaman aku masih apa ya? Masih loncat pagar di sekolah. Oh, itu. Itu lagi mendengarkan ya. Ada yang dengar enggak? Yang tengah? Oh, kalau yang paling ujung itu tuh kalau enggak salah 2009. 2009, Malah 2009 tuaan dulu ya dibanding sekarang ya? Iya, GR. Kamu suka kamu lebih suka yang mana? Lebih suka Poppy yang mana? Kalau aku sih lebih suka dia yang panjang. Dia yang panjang? Apa panjang apa? Rambutnya lah. Rambutnya? Cuman karena dia gak pernah diurus rambutnya tuh jadi sering lepek tuh. Jadi mending pendek aja. Kamu buka kartu di sini deh. Oh iya kalau panjang sering lepek ya. Jadi ya udah. Urusin dong. Disisirin keramasin gitu. Oke. Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama Poppy? Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya langsung dilamar loh. Karena kan pacarannya kayaknya singkat ya kan? Singkat iya, ya? Betul. Berapa bulan sih? 4 bulan ya pacarannya? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Langsung dilamar luar biasa loh. Iya. Ya sebenarnya dari awal juga kita alhamdulillah tujuannya udah sama gitu. Cie. Terus tujuannya kita... kemana maksudnya? Apa? Tujuannya kemana? Kampung rambutan. Nah, kalau aku kan ke Dago. Emang tujuannya mau menikah sama-sama? Iya tujuannya mau menikah, hubungannya lebih serius. Kita coba di bulan pertama, bulan kedua, dan ternyata banyak kecocokan, ya udah aja. Kenapa kacang gitu kan? Dicoba katanya sebulan, dua bulan, kita coba dulu. Ternyata pas ya, kamu dikerjain apa sama Poppy? Dia bilang katanya, saya tes, buat tesnya gila-gilaan katanya. Kamu diapain? Hah? Banyak. Diapain contoh-contoh? Yang terkejam. Yang paling kejam. Yang tersoft aja lah, yang kejam mah jangan nanti. Apa ya? Ada gak? Tiba-tiba si Poppy tiba-tiba suatu hari tiba-tiba dia marah gitu atau kamu dibikin marah ada sering nggak dia salah satu tipe cewek yang sangat perhatian tapi over gitu ya over jadi perhatian. Bisa satu jam sekali lah kita telepon-teleponan chatting kamu jangan buka kartu dong Franda gue masih gitu nggak sih dia katanya setiap satu jam nelpon oh ya ampun gue gitu nggak gue enggak sih enggak tapi itu kan enggak. Dia nggambarin 59 menit kan dia ngabisin pulsa itu paket dong, ada paket telepon iya. Itu mungkin dia ingin menunjukkan perhatiannya gitu. Tapi kamu terganggu, kamu pengennya sebenarnya dia nelfon berapa jam sekarang? Dua jam lah ya? Satu hari, semenit lah cukup. Semenit aja ya jangan lama. Kamu nanti kurang perhatian aja. Ini coba kita lihat ini ada... gimana katanya kamu udah kenalin Poppy ke mama kamu ya? Oke. Waktu kamu pertama kali kenalin Poppy nih ke mama kamu, ya kan? Kan ini bukan pacar loh, ini udah calon istri ya. Iya. Calon istri. Gitu. Mama gimana reaksi? Gitu, Mbak. Maksudnya kayaknya kan itu. Kayaknya funky gitu beda. Itu membuat kita yang lain. Membuat kita semakin gugup. Kamu kan kalau gugup kayak tulang lunak gitu saya. Gitu ya ke bawah gitu kalau ada ini ya sela-sela ubin dia meresap gitu gimana aku mau kenalin ke mama gimana pertama kali aku ajak Poppy ke Bandung terus aku ajak rumah sebenarnya kalau kenal sama mama udah dari tahun lalu sebenarnya ya. Kenalnya udah lama ya, sempat main karena ya aku present sebagai calon istri. Ada obrolan serius kenalin ke mama ke terus? Papa juga terus? Gitu Alhamdulillah mereka fine-fine aja. Dan support lah. Support, oke. Nah kalau konsep pernikahannya nanti nih, tahun depan kan? Insya Allah. Pasti kan kamu orangnya unik, nggak beda sama orang. Apakah konsep pernikahan kalian juga unik begitu? Pasti. Pasti, yakin banget ya? Pasti foto pre-wednya aja di jembatan ya. Terus? Ya maksudnya ada beberapa part yang kita coba nggak beda lah dari yang lain. Contohnya beda tuh apa? Contohnya satu hal yang beda ada dari pernikahan kalian. Mungkin dari ini masih planning gitu. Masih planning. Mungkin kalau clue-nya ada misalnya dari tempat kita bikin di basement mungkin ya. Atau di mana? Atau gitu. Di kolong jembatan, private di atas. Iya, emang sengaja ya. Bisa jadi ya. Gitu. Ya okay. Akad di B3 ya. P1, P2, P3. Atau akadnya voice call gitu ya.
Kamu mau? Enggak segitu, ini ngarang sih sebenarnya ya. Ini ada buat ide buat kalian. Ini ada beberapa konsep pernikahan unik yang kita kumpulkan. Coba seperti apa? Kita lihat berikut ini. Berikut deretan pernikahan dengan aksi lucu pengantin. Pertama, pasangan pengantin dari daerah Magetan, Jawa Timur. Bukan memilih sejumlah uang atau beberapa gram emas sebagai mahar, pasangan ini memilih knalpot motor sebagai mahar di pernikahannya. Kisah pernikahan ini menjadi viral ketika akun Facebook Agus Sofyan Hidayat memposting cerita tersebut di postingan grup Facebook Berita Magetan. Pada foto yang diunggah Agus, terlihat sang pria memberikan kotak mahar berisikan beberapa uang Rp50.000, satu lembar Rp50.000, beberapa uang Rp2.000. Namun yang paling menarik ialah knalpot bermerek R9 yang berada di kotak mahar tersebut. Postingan tersebut mendapat 3.000 lebih komentar. Kedua, aksi dari pernikahan yang unik. Video yang berdurasi 5 menit ini memperlihatkan aksi pengantin wanita bermain dengan ular kobra. Pengantin asal negeri tetangga Malaysia ini, wanita bernama Noros Emisia Mustafa ini membuat atraksi bermain dengan ular kobra miliknya. Sejak usia 8 tahun, Noros memang sudah akrab dengan ular kobra tersebut. Noros memiliki ide untuk menghibur para undangannya dengan menunjukkan aksi menjinakkan ular kobra. Kira-kira kamu mendekati yang kemana? Mendekati yang mana? Seserahannya dalam bentuk knalpot atau atraksi bermain dengan ular kobra? Justru kan kalau Mas Kawin itu requestnya dari pihak dari cewek. Dia udah minta belum? Udah minta belum kamu? Belum sih, aku masih kayak memikirkan itu. Gitu mana yang bisa apa ya. Yang jelas sih aku gak mau merepotkan banget. Tapi yang jelas bikin dia pusing gak apa-apa lah ya. Franda, nanti kalau kamu melahirkan kamu ingin kado apa dari Mue? Iya nggak apa-apa, dia kan lagi lihat. Kode. Oh, gitu ya. Kode. Sekarang. Iya cepet. Kau mau apa? Aduh apa? Berlian. Ih berliannya nggak usah diminta. Ya kan? Lahiran lagi ngeren, mana berliannya? Mana gitu ya. Ih gitu. Oh ada yang gitu juga. Ya? Gitu. Ini sakit gara-gara kamu, aku nggak mau tahu. Iya. Ini selulit gitu. Iya benar. Lahiran kan stres banget gitu. Apa Franda? Selulit di bawah loh. Kamu apa? Apa ya? Aduh aku mah apa aja deh. Bener, apa aja yang penting kalian ya? Oke. Mue, kata Franda apa aja yang penting mahal. Iya, gitu, cocok. Oke. Ini ada ujian cinta. Ujian cinta buat Oki dan juga buat Poppy. Ini buat Oki, ini pertanyaan yang kamu tanyakan ke Poppy ya. Ini pertanyaan Poppy yang kamu tanyain ke Oki, ini sebagai ujian. Kamu mungkin barangkali kalau pacarannya singkat kan belum sempat nanya-nanya. Betul, ya. Kita bantuin di sini. Silakan. Okay. Poppy dulu, Poppy. Lihat wajah. Enggak boleh nyontek ya kamu ya. Jawab dari hati yang paling dalam ya. Oke ya. Oke ya. Duduk gak enakan ini. Iya gak apa-apa. Malum ya, mau nikah. Biasa di motor ya. Sombong ya. Ini di sofa agak susah. Iya. Naik beca aja ngablak ya. Ayo cepet. Enggak ya. Oke ya. Sayang. Kalau aku pengen konsep nikahnya gak pakai baju pengantin tapi pakai jeans robek-robek dan sneakers. Atasnya kebaya. Kamu setuju gak kira-kira? Hah? Setuju. Setuju aja? Iya. Oh gitu? Gak apa-apa? Orang tua kamu gak apa-apa? ketawanya langsung menderita gitu. Iya, aku lupa nanya. Karena dia itu adalah orang yang apa ya, kebanyakan satu suara sama aku. Jadi makanya aku senang gitu. Ya kalau nanya aku sih, setuju aja gitu. Okay. Cuman kalau udah lari ke orang tua ya kan beda lagi. Oh beda lagi, nanti ditanyain deh kalau gitu. Silakan Oki, kalau kamu apa pertanyaannya? Nah kalau selama pacaran, sifat aku apa yang suka bikin kamu kesel sama aku? Compi ya, bikin dulu ya. Apa ya. Selama pacaran yang bikin sebel itu, apa ya? Dia tuh kan orangnya cuek ya. Lempeng lah gitu, karena saking lempengnya itu, satu sisi aku senang dia lempeng karena gak gampang kegubris sama apa-apa. Kalau memang dia lagi kerja dia fokus gitu, mau ada yang aneh-aneh ya insya Allah dia lempeng-lempeng aja gitu kan. Tapi kadang-kadang lempengnya itu suka lupa ngabarin gitu kan. Oh makanya kamu telepon tiap jam itu ya? Enggak tiap jam, jadi misalkan gini kan kalau dia ada meeting, selesainya malam atau tengah malam atau lewat tengah malam. Terus kita kan yang nungguin kabar, kadang-kadang sampai kayak ketiduran ya. Maksudnya kan kita, saya di Jakarta, dia di Bandung. Terus tiba-tiba pagi, aku udah bangun belum ada kabar.
Kan saya cemas takutnya pas waktu Bandung banjir dia ke bawah hanyut. Oh iya 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 iya. Kan gue tuh dikabarin gitu. Iya 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 iya. Maksudnya okay. Kayak ya setidaknya. Halo lah, halo udah selesai nih. Ganti ganti sekarang kamu pertanyaan. Kadang-kadang suka lupa itu. Mm-mm. Poppy, kamu pertanyaannya. Aku ya. Andai ya, andai aku dapat tawaran main film dengan karakter yang aku mau, tapi harus botakin rambut di sebulan menuju pernikahan kita. Kira-kira kamu izinin nggak? Gimana? Gimana? Sebulan sebelum nikah nih, dapat dia tawaran film tapi harus botakin rambut. Gimana? Misalkan, misalkan aku film Tuyul dan Mbak Yul. Iya. Oh, itu versi bioskopnya ya. Kasih nggak? Kasih izin nggak? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Enggak lah. Kenapa? Berarti cinta kamu sebatas rambut. Gila, ujiannya keras banget nih buat Oki. Kenapa Oki? Enggak boleh. Jangan sampai enggak jadi nikah nih kira-kira di acara ini nih. Misalkan pitak dikit aja ya kan? Enggak, dia takut masalah. Dia pangling aja gitu. Oh, dia takut pangling ya. Dia takut pangling. Oke, next pertanyaannya. Okay. Ya, ini Poppy apa Mamat Metal gitu kan nih botakin. Enggak ada yang tahu Mamat Metal ya? Ya, enggak dikira ini Poppy apa Upin Ipin yang mana ini. Silakan. Nah, ini pertanyaan kedua, kalau aku minta kamu untuk panjangin rambut, terus rambutnya curly, model-model gitu. Kayak aku kayak Franda ya, kayak gini. Terus? Kamu mau enggak? Sebenarnya sih, dia kemarin ada kepikiran mandi gitu. Dijawab sendiri. Saya pengen deh. Pertanyaannya jawab sendiri. Kamu nanya aku. Gimana, gara-gara? Mau enggak? Udah kepikiran nih. Mau enggak kira-kira gitu? Panjangin. Curly, panjang. Curly-curly, jadi kamu sama aku, sama Franda, enggak ada bedanya. Oh gitu. Tapi kalaupun memang harus panjang dan curly, aku kemarin ngerasain segini. Jadi setiap mandi tuh apa kelar mandi kita harus apa namanya hair dryer kayak gitu-gitu prosesnya. Kayaknya aktivitasnya ekstra gitu ya menurut aku ya. Jadi kayaknya agak-agak enggak deh ya, mau. Kayaknya lain kali aja. Aku enggak mau hardang tau enggak? Panas. Gerah. Oke, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Kalau buat film nggak apa-apa, yeah. Tapi kalau buat seumur hidup nggak tahu juga kan. Okay, apa yang ingin kamu rubah? Kamu ingin Poppy ini sebelum jadi istri kamu itu menjadi perempuan yang lebih seperti apa? Jangan dijawab, kita akan kembali lagi selain berikutnya kemana-mana. Tetap di Rupi.